Pada saat lagi waktu kosong, kemana kebanyakan orang? Ke pasar, ke mall, habisin waktu. Berjam-jam habisin waktu di situ. Di mall, teman-teman sekalian, di dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan syaitan menancapkan bendera perangnya di mall, di pasar. Itu tempatnya. Dan kata Nabi SAW, tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pasar bersebelahan. Banyak. Antum bukan tidak boleh masuk pasar. Boleh masuk pasar. Tapi bukan program hidup. Jangan begitu weekend lagi libur, Sabtu Ahad, antum masukkan habisin waktu di sana. Teman-teman sekalian, coba renungi apa yang saya bilang ya. Hiburan itu bukan mall, hiburan itu bukan pantai, hiburan itu bukan kolam renang. Hiburan itu bukan jalan menghabiskan waktu ke sana sini, buang-buang waktu. Tapi hiburan itu, teman-teman sekalian, adalah majelis ilmu. Hiburan yang sebenarnya adalah masjid. Hiburan sebenarnya pergi ke rumah anak yatim.